Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, usai ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Gibran langsung melakukan sejumlah kegiatan. Gibran meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 2014 dengan mengunjungi warga rumah susun Muara Baru, Jakarta Utara. Pemirsa, sempat diwarnai aksi pendekapan oleh salah satu pendukungnya. Kunjungan Gibran di Muara Baru dipadati oleh warga yang ada di sana. Dalam belusukan ini, Gibran mengaku ingin mendengar langsung keluhan dari warga terkait kondisi di rumah susun. Dan pada kesempatan yang sama, Gibran juga sempat makan siang bersama dan bagi-bagi susu gratis. Kunjungan Gibran ke Muara Baru tampaknya mengikuti jejak sang ayah, Presiden Joko Widodo, pada tahun 2014. Usai ditetapkan menjadi presiden terpilih, Joko Widodo juga mendatangi warga di rusun Muara Baru. Sekali lagi terima kasih untuk warga Muara Baru, terutama ya. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini untuk meninjau ini apa keadaan rusun yang ada di sini. Ini apa kami memang mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan ya terkait apa pemukiman yang ada di sini ya. Kita pengin melihat kondisinya secara langsung sekalian bagi susu apa untuk anak-anak juga. Itu aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.